Halo Bunda, di video kali ini saya ingin berbagi resep bagaimana caranya membuat telur yang biasa-biasa saja menjadi telur yang istimewa, yaitu telur tumis tomat. Dan ini easy banget, sederhana banget, simple dan enak, mantul, yummy. Resep ini sering banget digunakan oleh orang Hong Kong dan mereka sangat menyukainya serta sering memasaknya. Halo Bunda, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya mau membuat telur tumis tomat ya. Dan ini bahan-bahan yang perlu saya siapkan. Ini ada 2 buah telur yang sudah saya pecahkan. Ini 2 buah telur saja. Dan ini ada 2 buah sosis yang baru saja saya ambil dari freezer untuk campurannya. Lalu saya bumbunya menggunakan 2 buah tomat. Ini ada bawang bombay yang sudah saya kupas. Dan ini 3 siung bawang putih dan 2 buah cabe. Untuk cabe ini Bunda bisa skip kalau tidak suka pedas ya. Nah, ini Bunda, untuk tomatnya saya iris seperti ini saja ya Bunda, memanjang seperti ini, segitiga. Lalu telurnya ini sudah saya kocok juga, dikocok seperti ini ya Bunda. Dan untuk sosisnya saya iris kecil-kecil seperti ini. Dan untuk bumbunya saya bawang bombaynya saya iris kotak-kotak seperti ini. Dan untuk bawang putihnya saya iris seperti ini tipis-tipis. Dan cabenya juga saya iris memanjang. Atau Bunda bisa mengirisnya sesuai selera Bunda saja ya. Oke Bunda, setelah bahan-bahan semuanya dipersiapkan, kita langsung saja panaskan wajan dan menuangkan minyak. Lalu kita yang pertama-tama ini saya mau menumis sosisnya dulu agar matang ya Bunda. Nah, masukkan irisan sosisnya, ditumis sampai matang ya Bunda. Sampai warnanya kecoklatan, itu berarti sosisnya sudah mulai matang. Nah, kalau dikira sosisnya sudah matang, kita masukkan telurnya dan digoreng bersama sosis. Dicampur begini dan digoreng sampai matang ya Bunda. Dan kalau sudah dirasa telurnya matang, diangkat dan disisihkan. Setelah telurnya matang dan disisihkan, lalu kita tambahkan minyak ke dalam wajannya lagi untuk menumis bumbu-bumbunya. Ini saya masukkan bawang bombay serta cabe dan bawang putihnya untuk ditumis. Numisnya sampai harum ya Bunda dan warnanya berubah kecoklatan. Di sini setelah saya menumisnya sampai harum, saya menambahkan sedikit air agar bumbunya itu lebih harum dan lebih tanak ya Bunda. Setelah saya menambahkan air, saya menutupnya untuk beberapa menit agar terasa aromanya itu keluar dan sarinya itu keluar. Lalu setelah itu saya masukkan tomatnya Bunda ke dalam bumbunya tadi. Nah, di sini saya tidak menambahkan air lagi, kan tadi sudah saya tambahkan air sedikit karena tomat ini nanti akan berair sendiri.
Lalu ini saya tambahkan garam ya Bunda. Di sini saya bumbunya hanya memakai garam seperti orang Hong Kong pada umumnya mereka hanya menggunakan sedikit garam untuk membumbuinya. Tapi kalau Bunda lidah Indonesia dan kurang nendang, Bunda bisa menambahkan bumbu lain seperti tambahan gula. Tapi saya rasa tidak perlu ya gula karena tomatnya sudah manis dan asam. Lalu ini saya tambahkan ke dalam tumisan osengan dari telur dan sosisnya tadi. Oke, Bunda, ini sudah hampir selesai. Cukup diaduk-aduk seperti ini aja sampai merata dan jangan lupa di tes rasa. Di sini juga saya menambahkan sedikit dari saus tomat ya agar warnanya itu lebih menarik dan rasa tomatnya itu lebih nendang. Lalu saya juga menambahkan irisan daun berambang supaya lebih harum ya Bunda. Nah, di sini ini udah enak banget. Rasanya mantul banget ya Bunda, suka banget orang Hong Kong dengan masakan seperti ini. Cuma kalau di Hong Kong tidak memakai cabai karena kebanyakan orang Hong Kong tidak suka pedas. Mudah banget kan Bunda, masakan-masakan simple yang Bunda bisa memasaknya di rumah tanpa ribet. Dan ini setelah dirasa cukup matang, kita bisa mengangkatnya dan oseng telur bumbu dari oseng telur tomat siap untuk disajikan seperti ini. Nah, seperti inilah Bunda jadinya atau hasil akhirnya. Mudah banget dan cantik banget serta simple banget. Bunda semua bisa mencobanya di rumah dan biasanya ini kalau dikasih kepada anak-anak mereka tuh suka banget dengan tumis telur telur tomat ini. Silahkan dicoba Bunda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.